always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Hai 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 football lovers, ketemu lagi di channel YouTube Info Bola. Kali ini Info Bola akan membahas berita terbaru tentang Madura United. Seperti apa sih beritanya? Yuk kita simak baik-baik. Madura United FC sejauh ini tampil cukup brilian dari 7 laga pertama Liga 1 2022-2023. Dari penampilan impresif itu, Madura United jadi tim yang sering gonta-ganti kiper utama. Dalam 3 pertandingan terakhir, Miswar Saputra yang dipercaya jadi kiper utama. Hal ini mengejutkan lantaran dalam 4 pertandingan pertama, pilihan kiper utama dijatuhkan kepada Randy Oscario. Mantan penjaga gawang Persita tersebut mencatatkan 2 kali nirbobol dalam 4 pertandingan tersebut dan kebobolan 3 kali. Sedangkan Miswar Saputra baru sekali nirbobol dan baru 2 kali kemasukan. Pelatih kiper Madura United Valdir Bardi menjelaskan, keputusan tersebut murni karena performa sang pemain di latihan. Menurutnya, Madura United tidak punya keharusan untuk bertahan dengan seorang pemain. Di Madura, kami punya 2 kiper bagus yang performanya di latihan juga sangat bagus. Ide kami saat ini adalah memberikan kesempatan bagi mereka, ujar mantan pelatih kiper Bangkok United. Kami berbicara ke mereka bahwa performa mereka di latihan sangat baik. Jadi kami meminta mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di momen-momen yang tepat, sambungnya. Sejauh ini, Valdir Bardi senang dengan kinerja keduanya di latihan. Walaupun begitu, tidak ada di antara mereka yang menjamin tempat utama di dalam tim. Semuanya harus terus berusaha setiap hari. Hal yang sama berlaku untuk Fahrul Rozi Kuba. Pemain yang didatangkan dari Persiraja Banda Aceh itu merupakan kiper ketiga Madura United yang belum mendapatkan kesempatan bermain. Padahal, dia merupakan kiper inti Persiraja di musim lalu yang bermain sebanyak 20 kali di Liga 1 2021-2022. Statusnya sebagai kiper senior ternyata tidak menjamin tempatnya di tim utama. Kuba harus bisa menunjukkan performanya yang baik di sesi latihan bersama saya dan sesi latihan tim bersama Fabio Lefundes. Jika bisa menunjukkan itu, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bermain, tandasnya. Itulah berita seputar Madura United. Simak terus berita teraktual tentang sepak bola Indonesia hanya di Info Bola. Terima kasih dan sampai jumpa.